on the way mau pergi vaksin sudah, dan tapi aku belum makan nih geng, belum buat apa-apa lagi. So kita akan sekarang kita pergi tempat vaksin. So aku akan tunjukkan kamu macam mana proses pengambilan vaksin. Kalau boleh rekod lah, kalau nak boleh rekod ya apa boleh buat kan guys, betul ga? Video pun tak boleh? Tak boleh. Dalam ni, di luar ni tapi dalam tak ada. You masuk stesen tu, you tak boleh ambil gambar. Sini? Ha, you masuk dalam ni tak boleh ambil gambar. Steady, tak boleh tengok gambar geng. So sampai sini je lah kita punya vlog. Macam mana geng? Yo, assalamualaikum semua. Welcome back to another video, dan hari ini kita akan ambil vaksin. So hari ni sekarang aku baru bangun. Kau tengok muka pun baru bangun, belum mandi semua. Tak tahu lah macam mana perasaannya. So aku mau buat vlog sikit supaya untuk kenangan-kenangan gitulah. Dan kepada yang belum ambil vaksin, pastikan kamu ambil vaksin sebab mari kita sama-sama mendapatkan Malaysia yang lama kan guys. So sekarang aku mau siap dulu, mandi-mandi semua dan ikuti perjalananku pergi mengambil vaksin. Let's go. Oke guys, kita baru selepas mandi dan mau siap-siap dulu, mau siap-siap rambut, muka. Jangan lupa pakai second chance. Oi guys, so siap dan on the way mau pergi vaksin sudah, dan tapi aku belum makan nih geng, belum buat apa-apa lagi, semuanya belum buat apa-apa lagi. Mau kena makan, at least tak makan lah, minum pun apalah sebab baru bangun kan, terus mau pergi vaksin. Orang cakap kena makan dulu sebelum vaksin, tak tahu gak lepas makan kah ataupun lepas ambil vaksin, tapi tak tahulah. So let's go. Kita kena pakai silbet kan ya, jalan penting ya saya memakai silbet. Okay guys, ada roadblock, mampus. Tapi keluar ke mengambil vaksin ada roadblock guys ya. So kalau pergi ambil vaksin memang dibenarkan lah geng lah. Hei, lepas baju. Tapi aku apa aja, aku ada lesen semua. Bila aku ada lesen kan guys ya, aku ada lesen semua, aku lengkap baju. Hei, tapi kenapa bila kita lalu roadblock kita rasa takut? Aku tak tahu lah macam mana. Tapi padahal semua lengkap pun kan. Gila-gila. Tapi beli kopi dulu man. Okay guys, baru settle isi minyak tadi. Hey, lama tak nak jalan kan, kereta aku lama dah isi minyak. Waktu aku mau beli itu air McCafe es latte, tapi beratur panjang betul guys. Selama betul orang drive thru, dengan dekat luar pun orang beratur. So aku beli je lah dekat petrol pump tu ni. Nescafe Caramel Macchiato. Woo. So kita akan sekarang kita pergi tempat vaksin. So aku akan tunjukkan kamu macam mana proses pengambilan vaksin. Kalau boleh rekod lah, kalau nak boleh rekod ya apa boleh buat kan guys, betul gak? Nah, rekod je lah apa tak aku main tanam. Okay guys, kita sudah sampai dekat area tempat panggil vaksin. So aku tak kena buat, takut je lah aku. Macam mana? Okay guys, kita sudah sampai di tempat vaksin, di mana tempat pengambilan vaksin. Dan sudah parking kereta, dan time aku parking kereta je, kau tengok lagi ya. Kau tengok ni, tak nampak robo. Vaksin tingkat berapa? Vaksin G ni. Okay, thank you. You sudah ambil vaksin? Sudah. Second dose? Second dose. Okay. Ini video pun tak boleh? Tak boleh. Dalam ni, di luar ni tak boleh. Dalam tak ada. You masuk stesen tu, you tak boleh ambil gambar. Sini? You masuk dalam ni tak boleh ambil gambar. Ni saya kena beritahu awal. Nanti polis tangkap. Kita sudah panggil polis pegang ni. Okay. Steady, tak boleh tengok gambar geng. So sampai sini je lah kita punya vlog. Macam mana geng? Rekod je lah apa tak aku main tanam. Lihat, diberi banyak air, jangan makan makanan berminyak, berbore, pedas. Avoid coffee and coffee because a lot of caffeine. Kalau rasa tak sihat, nak demam, kita jatuh. Alright. Okay, sakit ke? Boleh.
Sakit ke tu? Sabar ya? Sabar. Ya, sabar. Chief. Yeah. Alright. Tapi saya so biasa kena nak jarum bang. Dah biasa kena jarum dah. Ya, ambil jarum dekat bawah jambatan. Tak ada. Kali tu cukup lah. Ada mana cucuk sendiri? Alright bang. Ini saya kena demam ke macam tak? Tak biasa, ya kena demam. Oh, okey. Saya kena demam. Alright bang. Siap. Dah. Di sebelah ni boleh rekod tak dia? Okey geng, settle geng kan. Sangat-sangat mudah dan santai. So tinggal tunggu nombor geng ah. Observation. Orang cakap mesti tengok simptom lah geng ah. Jadi orang jadi gila ke jadi apa ke geng ah. Tinggal tunggu nombor sana. Si Mariam betul. Tuan tu. Kalau mau cakap sakit kan guys, sakit taklah sakit sangat pun. Tak sakit lagi kalau kamu di putus cinta gitu. Serius. Santai lah lampu-lampunya guys. Curi-curi rekod guys ya. Tidak ada soal polis. Okay guys, kita sudah settle untuk kita punya vaksin. First dose, Team Pfizer ya kan? So kepada sesiapa yang Team Pfizer sini, wah gila lebat. So tadi aku mau rekod time yang sampai tu, tapi kau tahu kau polis tu ikut aku tu. Aku mau ajak rakam ikut time apa tu, time yang semua perjalanannya, tapi tidak boleh geng. Memang polis tu ikut aku, dia mampus dah. So tak, memang tak boleh rekod lah. Dan after this aku akan buat apa efeknya selepas aku ambil vaksin ni, terutamanya efek Pfizer ni lah geng. Sekarang ni aku rasa apa? Tangan aku dilenggu sekarang ni, lenggu sikit. Tak tahulah. Lenggu dan direct aku makin gila begitu. So that's all the perjalanan untuk ambil vaksin. Second dose bulan depan dan so itu jalan perjalanannya. So thank you for watching, thank you for meeting. Jangan lupa ambil vaksin di tempat kamu, register di MySejahtera, jangan lupa. Dan semoga kita Malaysia makin sehat. Okay, stay peace, spread the love. Assalamualaikum. Bye bye. Peace.